pagi. Hari ini Bagus ada di satu lapangan yang ada di kawasan Desa Panimbang, tepatnya di lapangan bola Janur Kuning. Semarak 17 Agustus sudah dimulai di Desa Panimbang ini dengan grand opening satu pertandingan tingkat desa yang diikuti 15 tim peserta pada hari ini. Dan perlu kami informasikan juga bahwa hari ini hari perdana diselenggarakannya open turnamen tingkat desa dari Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Panimbang, Provinsi Banten. Channel Bagus Pagi bersama media Sorok Desa Indonesia mengabarkan. Dari Sorok Desa dan juga Bangta Berita Kompas. Dan fotografer kita dari si Jundai, alhamdulillah untuk meliput dalam rangka opening Piala Kepala Desa Desa Panimbang Jaya dalam rangka HUT RI yang ke-79. Alhamdulillah berbagi dan juga Tony Matic serta dari Labuan. Untuk para kontingen silakan berdiri. Marsimen dari SMK Karya Nusantara sudah melewati tribun kehormatan. Dilanjut dari Padepokan pencaksilat Madali Putra Soge Cilima. Dilanjut oleh kontingen dari RW 01. Selanjutnya kontingen kesebelasan dari RW 02. Selanjutnya kesebelasan RW 03. Kesebelasan RW 04. Dilanjut oleh kesebelasan RW 05. Selanjutnya kesebelasan RW 06. Kesebelasan RW 07, RW 08, kesebelasan RW 09. Sementara RW 010 masih dalam perjalanan. Ini dia champion kita di tahun 2023, RW 011. Oleh kesebelasan dari kontingen RW 12, dari RW 13, RW 14 dan RW 15. Di belakangnya ada forum RTRW Desa Panimbang Jaya. Luar biasa ya. Selamat kompak. Mudah-mudahan selamanya terus kompak. Dilanjut oleh Limas Desa Panimbang Jaya dan BPD Desa Panimbang Jaya. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan drummer dari SMK Karya Nusantara. Bisa menjadi provokator baik. Sawer mancing Ben.
tuh ketua forum kesiapin ketua forum tuh. Tuh ketua forum kesiapin tuh. Woi, sawer. Ketua panitia BHBN. Bapak Subhan Nur Samsul. Jaya, Jaya. Yeay, seimbang, semarak membangun Panimbang Jaya. Nah, selamat siang, Pak. Iya, siang. Ini dari tim mana ini? Dari tim RW 02. Orang 2. Untuk hari ini berapa pemain yang diikutsertakan dalam acara ini? Itu berjumlah 16. Untuk RW Bapak pernah dapat juara enggak dari tahun kemarin? Kalau mulai itu dari awal pengadaan acara ini sudah 2 kali. 2 kali. Juara berapa-berapa? Juara 1. Yang terakhir? Yang terakhir. Tahun berapa? Yang terakhir setelah libur Covid. Nah, sekarang kan dimulai lagi nih. Ya. Targetnya apa? Targetnya juara seperti semula. Oke, makasih. Dari RW 11 silakan diserahkan kepada Bapak Kepala Desa Panimbang Jaya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Sementara pialanya dipinjam dulu ya. Madali Putra juara tingkat nasional Menpora Cup dan Kapolwika. Luar biasa prestasi yang sudah diraih dari Padepokan Pecak Silat Madali Putra. Thank you.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih buat adik-adik semua. Kepala Desa, Desa Panimbang Jaya, kepada Bapak Kepala Desa, silakan untuk membuka acara ini dengan memegang bola ke tengah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nama saya Subhan, lebih dikenalnya Subhan Doyok. Subhan Doyok sebagai ketua panitia, Pak ya? Iya betul, Pak. Pak, bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini, Pak? Kegiatan hari ini opening bola, Pak, di kegiatan PHBN Panimbang Jaya dengan tema seimbang, semarak membangun Panimbang. Itu mohon dalam rangka apa sih? Pada panitia. Hari besar negara. Kalau tadi sudah dihimbau. Nah, terus ada berapa tim ini yang ikut serta? Para penonton 15 RW. Kang, ada pesan untuk para peserta khususnya? Jaga malam pelatihan melalui lens pembatas stadion. Tidak ada keributan. Nah, untuk tahun kemarin itu dipegang sama siapa juara satunya? Mari kita sama-sama menjaga. Kemarin ini, Pak. RW 11 dalam kegiatan berlangsung agar senantiasa aman, okay, lancar tentunya. Oh, selamat siang Pak Camat. Selamat siang Bang Kumis. Pak Camat, mohon izin bisa. Baik, kita lakukan. Hari ini itu agenda apa sih, Pak? Baik, hari ini merupakan agenda dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Panimbang, khususnya di Desa Panimbang Jaya. Nah, ini adalah piala bergilir, piala kepala desa Panimbang Jaya, turnamen sepak bola antar RW. Nah, ini mudah-mudahan melalui kegiatan olahraga ini bisa membantu kekompakan yang luar biasa, membangun juga sportivitas di antara masyarakat dan elemen lainnya. Dan titip pesan kami, jaga sportivitas, junjung tinggi sportivitas olahraga, dan hindari keributan. Selamat berjuang. RW 11 melawan kesebelasan RW 1. Untuk acara kami persilakan kepada MC kondang kita Bang Rani Sakom dari Studio 2 mengabarkan. Untuk pemandu acara pertandingan sepak bola dalam acara peringatan HUTNI yang ke-79 tahun 2024, di mana kalau tadi merupakan acara seremonial atau pembukaan dihadiri oleh instansi pemerintah Kecamatan Panimbang dan juga Bapak Dr. Mamilo dan juga Bapak dari Kapolsek Panimbang serta diwakili dan juga Bapak Kepala Desa Desa Panimbang Jaya, di mana hadir untuk sekaligus dalam acara seremonial tersebut dalam pertandingan Liga Desa Panimbang Jaya Piala Kepala Desa tahun 2024. Terima kasih Bapak Gini, Bapak Jan. Cinta sepak bola, 15 tim bergabung dalam ajang pertandingan Liga Sepak Bola Desa Panimbang Jaya atau Piala Kepala Desa Panimbang Jaya tahun 2024. Semua ingin meraih kesuksesan atau sekaligus gelar juara dimiliki oleh kesebelasan. Namun di antara 15 kesebelasan ada satu kesebelasan yang berbahagia di akhir kompetisi ini. RW 11 juara. RW 11. Kita nantikan wasit yang untuk jaga pertandingan saat ini dipandu oleh wasitkan dan juga asisten wasit baik dari sektor utara. Kembali sudah dibunyikan oleh wasit pertandingan Igin Asopian. Ada berbagi kali ini